Sebab orang perempuan tidak disebut di dalam Quran benda-benda baik. Seperti mana orang lelaki disebut baik ga tu, pahala ga tu, kelebihan ga tu. Duduk di orang jatuh. Tapi tak ada duduk di orang tino. Fa'anzalallahu ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maka Allah Ta'ala pun buat turun ayat ni. Ayat 35 Suratu Al-Ahzab. 10 pesan manusia. Boleh jadi duduk atas orang seorang. Boleh jadi duduk di orang ramai-ramai. Tapi inilah sifat yang adanya pada orang mukmin lelaki dan perempuan. Dan hampir payah kita nak pergi cari ayat supaya ni di dalam Quran yang tu heroyak lelaki perempuan, lelaki perempuan. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ayat 35 surah Al-Ahzab. Belum pada kita nak dengar terjemuh ayat, mari kita tengok sebab boleh turun ayat ni. Berkata Muqatil bin Hayyan, balagani anna Asma' bint Umais lama raja'at min al-Habasha ma'aha zawjuha Ja'far ibn Abi Talib dakhalat ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, iaitunya Asma' bint Umais, isteri Ja'far bin Abi Talib, ia balik daripada negeri Habasha bersama dengan suami dia. Siapa di Madinah? Siapa di Mekah? Dia masuk. Ataupun dia, saya faham katanya di sini, siapa di Madinah. Dia pergi jumpa dengan isteri Nabi SAW. Asma' ni royak katanya, faqalat, hal nazala fina syai'un minal Qur'an? Asma' ni tanya bini-bini Nabi, Qur'an hak tu hai waktu gong baru-baru, ayat tu ayat ni, surah tu surah ni, ada ke tak? Nah, hubungi dengan orang-orang perempuan ni. Qulna la. Isteri-isteri Nabi pakat jawab katanya tak ada. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسار. أسماء بنت عميس ni giroyak kepada Nabi, jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia royak katanya, Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang perempuan ni rugi, dilupai. Qal, wa mimma dhalik, Nabi tanya Asma' semula, bakpo boleh kecek, boleh royak macam ni? Asma' pun jawab, li'annahunna la yudhkarna bil khairi kama yudhkar ar-rijal. Sebab orang perempuan tidak disebut di dalam Quran benda-benda baik, seperti mana orang lelaki disebut
baik ga tu, pahala ga tu, kelebihan ga tu. Duduk di orang jatuh, tapi tak ada duduk di orang tino. Fa anzalallahu ta'ala innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maka Allah Ta'ala pun buat turun ayat ni. Ayat 35 suratu Al-Ahzab. 10 pesan manusia. Boleh jadi duduk atas orang-orang. Boleh jadi duduk di orang ramai-ramai. Tapi inilah sifat yang adanya pada orang mukmin lelaki dan perempuan. Dan hampir payah kita nak pergi cari ayat supangan ni di dalam Quran yang tu herayat lelaki perempuan, lelaki perempuan. 10. Inilah cuba kita tengok maknanya. Sesungguhnya orang-orang lelaki Islam serta orang-orang perempuan yang Islam. Nota kaki 1453. Setelah menerangkan perihal isteri-isteri Nabi secara khusus, maka dalam ayat ini diterangkan perihal orang-orang Islam, lelaki dan perempuan, secara umum dan sifat-sifat mereka yang mulia serta amal-amal baktinya yang akan menyebabkan mereka beroleh sebaik-baik balasnya jika dilakukan menurut hukum Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala mula dengan Al-Muslimin dan Al-Muslimat. Iaitunya, sesungguhnya orang-orang lelaki Islam serta orang-orang perempuan yang Islam. Ini yang pertama. Dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman. Dalam tafsir ayat katanya, inilah bezanya di antara orang Muslim dengan mukmin. Ya tak super eh. Orang Islam tu baru duduk tangga yang pertama baru. Bawa naik pada tu orang mukmin. Ani, nah, orang-orang yang baru kenal Islam, baru ngaji Islam, dia duduk sekadar Islam. Tapi orang yang sudah pengerti dah, berimeh, beramal, dia adalah orang mukmin. Bila sebut orang lelaki, termasuknya orang perempuan. Nah, tak ada kena duduk sebut acak kali, lelaki, perempuan, lelaki, perempuan. Tapi dengan sebab ayat ni, Allah Ta'ala ayat lelaki, perempuan, lelaki, perempuan, sebab saat ni, sebab Asma binti Umais tu, dia pergi tanya Nabi, dia pergi ayat. Katanya orang lelaki saja tu sebut di dalam Quran. Tak ada sebut mana orang perempuan. Ha, itulah Allah Ta'ala waktu turun ayat. Tapi apabila sebut lelaki, termasuknya perempuan. Kecuali ada setengah-setengah kara, wallahualam lah. Boleh jadi ada di dalam Quran tu sebut hanya hak orang perempuan saja. Orang lelaki mai kiao kong. Ha, tu. Sebut ha orang lelaki saja. Ni hanya sebahagian hukum-hukum saja. Tapi umumnya apabila sebut ha lelaki, maksudnya orang perempuan duduk dalam tu. Alhamdulillah. Ni lelaki Muslim, perempuan Muslim, lelaki mukmin, perempuan mukmin. Sebut pula. Dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat. Qanitin. Kalau orang lelaki dia panggil qanit. Qanitah kalau dia orang perempuan. Ini nak ayat katanya orang yang taat, yang pegang teguh dengan ajaran Allah Ta'ala. Dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar. Sadiq. Sadiq maknanya orang yang benar. Benar ni batin dan zahir. Dalam percakapan, perbuatan, usaha, mikir, gotu kan semua, dia adalah orang yang benar. Alhamdulillah. Nah. Dan orang-orang lelaki yang sabar. Sabar. Kalau orang lelaki seorang, sabir. Orang perempuan seorang, sabirah. Ini, orang-orang yang sabar. Lepas tu, tersebut di dalam hadisnya, banyak sabar yang sangkut dengan cara hidup orang mukmin. Salah satunya, as-sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya, sabar tu, inna sabra inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar ataupun sabar itu adalah ketika
mula-mula berlaku. Mula-mula benda tu keratop dengan diri kita, hak itulah kena sabar banyak. Nah. Serta orang-orang perempuan yang sabar. Dan orang-orang lelaki yang merendah diri kepada Allah. Serta orang-orang perempuan yang merendah diri kepada Allah. Iaitu apa? Al-khashi'. Al-khashi'in. Al-khashi'in. Iaitunya orang yang khusyuk. Tenir jiwa ketika dia beramal ibadat. Dan di dalam cara hidup dia. Alhamdulillah. Nah. Orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah. Dan orang-orang lelaki yang bersedekah. Iaitu apa? Al-mutasaddiqin. Al-mutasaddiqin, orang lelaki. Kalau orang seorang sedekah, al-mutasaddiq. Kalau orang perempuan seorang, al-mutasaddiqah. Tapi tu yang sebut ni, semua dalam bentuk jamuk. Artinya ramai-ramai. Orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah. Mari pula lepas pada tu wasaimin wasaimat. Orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa. Alhamdulillah. Nah. Ini puasa wajib dan puasa sunat. Lagi wal hafizina furujahum wal hafizat. Dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya. Maknanya jaga awal-awal haid dia. Nah. Walhafizina furujahum walhafizat. Orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya. Serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya. Ada nota kaki di bawah. Yakni yang memelihara dirinya daripada melakukan zina. Lagi. Wadzakirin Allah kathiran. Wadzakirat. Dan orang-orang yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Serta, mana lelaki ni? Serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Ni 10 dah. Allah Ta'ala tingkai. Ayat ni iaitunya, A'addallahu lahum maghfiratan wa ajaran azimah. Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Keampunan di sini iaitunya ampun dosa. Bagi orang-orang yang mula orang Islam, orang beriman, orang khusyuk, orang taat, orang puasa, orang tu, orang ni, orang tu, semua tu adalah keampunan. Wa ajran azima, Allah Taala sediakan syurga bagi dia di akhirat. Jadi alhamdulillah. Bila kita dengar ayat-ayat macam ni, kita jadi gambar, kita pun masuk di dalam ayat-ayat sifat yang Allah Ta'ala firman di dalam ayat ni. Nabi ada sallallahu alaihi wasallam ada bersabda hubungi dengan email ni. Ni Ibnu Katsir bubuh di dalam tafsir dia. Nak ayat katanya, orang berimej ni, ime dia ada turun, ada genah. Ada sempurna, adanya kurang. Ada di dalam hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nak terjemuh jadi bahasa mudah-mudah dah. Ketika orang duk tengah-tengah zina tu, ketika tu ime dia tidak sempurna. Kalau terjemuh mengikut lafaz hadis, tidaklah seseorang yang berzina ketika dia berzina itu dia seorang mukmin. Takut tak faham? Terjemuh lagi tu. Terjemuh bahasa mudah-mudah. Orang yang sedang-sedang duduk berzina tu, imej dia kurang. Bukan kafir dah. Tapi ada sebahagian kumpulan pada zaman-zaman dahulu, kumpulan apa saya, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Utamanya puak Qadariyah. Ya rakyat katanya, siapa yang buat dosa besar, kafir. Dia hukum lagu tu lalu dah. Ini, nak ayat katanya, imej manusia tu ada rendah, ada tinggi. Ada kurang, ada sempurna dan sebagainya. Mari pula Nabi pesan kepada kita hubungi dengan kebenaran, kecek benar, buat benar. Alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Nabi raya katanya, hendaklah kamu hendaklah kamu benar. Sesungguhnya benar itu menunjuk kepada kebaikan dan kebaikan menunjuk kepada syurga. Wa iyyakum wal kadhib. Jaga-jagalah kamu. Beringatlah kamu hubungi dengan
dusta, kecek bohong dan buat gapa-gapa dusta. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Sebab dusta tu ia akan bawa kepada kejahatan, keburukan dan dosa. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Dan kejahatan, keburukan saat ni akhir dia dia tunjuk ataupun bawa orang tu pergi ke neraka. Nabi ayat lagi. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Dan seorang lelaki apabila dia ia benar dan dia usaha duk cari kebenaran sehingga dia ni ditulis, dicatat di sisi Allah Taala sebagai orang siddiq, orang benar. Ha, tak biasa kecek bohong, tak biasa pelawak, tak biasa kelong gotu goni gotu goni. Alhamdulillah. Nabi ayat lagi. Wala yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharras al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Sebalik pada tu, orang apabila dia duk bohong sokmo, patu duk cari jalan untuk nak bohong sokmo, gotu bohong goni pelawak, gotu kelong gotu, sehingga dia ditulis di sisi Allah adalah sebagai pembohong. Orang ni adalah orang pelawak. Ha tu. Janganlah kita jadi siapa saga turak. Lagi hubungnya dengan khusyuk. Khusyuk ni iaitu nya tekun, tenang. Nah. Tawaddu. Apa tu? Selalunya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selalunya fikir Allah Taala duk tengok dia sokmo dan duk perhati dia sokmo. Itulah yang Nabi pesan di dalam hadis katanya, "U'budillah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Mung beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, maka tetap Allah Ta'ala melihat kamu. Ini nak jadi kita buat gapa-gapa, ingat katanya Allah selalunya duk perhati kita, bersama dengan kita lebih daripada CCTV lagi. Nah, pelong wong conpit lagi. Pelong wong conpit tu apabila kita bertahu belakang, bila habis homo dia, habis gapa, hak kita tak katanya seminggu ke dua minggu, maka dia lang habis. Tapi di sisi Allah Ta'ala, Allah melihat dan apa yang kita buat ada di dalam buku catatan malaikat. Ada lagi di dalam hadis Nabi kata, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Tujuh golongan manusia orang yang akan dilindungi, teduh, naungi sikit lagi di pada mahsyar, pada hari kiamat, yang tidak ada dah teduh kecuali teduh yang Allah Ta'ala sedia kepada orang itu. Tersebut di dalam tujuh golongan manusia ni, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah. Ha, ini kelebih orang sedekah pula. Orang yang bersedekah dengan satu sedekah sehingga dia susuk gapo hak dia wui tu dia tak wui, tak wayak kepada orang. Banding supaya dengan bila tangan kanan wui, tangan kiri ni tak tahu gapo yang diberi oleh tangan kanan. Lepas tu lagi banyak lagi dak hubungnya dengan puasa dan sebagainya. Nabi ayat katanya ada hubungnya dengan puasa, wasawmu zakatul badan. Puasa tu adalah membersihkan badan. Nah, kita selalu dengar zakat, zakat, zakat artinya bersih, bersih. Lepas tu ulama ada sebut sumu tasihu. Ini bukan hadis ni dah, ingat molek ni. Saya kena royak katanya bukan hadis. Sumu tasihu. Hendaklah kamu puasa nescaya kamu sihat. Siapa kau orang Jepung tulis satu surat orang terjemuh jadi bahasa Sia. Ying hiu, ying suka pap ni. Nah, ni royak katanya orang ni dia kena proses diri dia dalam hal kesihatan we jadi ada lapar kata. Bukan pasal ni make kenyai banyak perut sokmu tak molek. Nah, lagi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sokmu lelaki dan perempuan. Ada di dalam hadisnya ni hubungnya dengan semaya malam. Nah, walaupun hadis lain banyak lagi hubungnya dengan zikir ingat kepada Allah yang sangat banyak. Nabi ayat katanya, "Idza ayqaza ar-rajulu imra'atahu min al-laili fa sallaya raka'atayn."
kutiba tilkal laylah minal dhakirin allaha kathiran wa dhakirat. Apabila suami gerok isteri dia pada waktu malam, maka dua-dua orang itu pun semaya. Ni payah kita nak tengok dah. Suami gerok isteri dia bangun semaya malam, kecuali janji-janji siap dah. Eh, wasa nak bangun malam ni. Ha, tu tolong gerok atik weh. Ha, tu. Tu jarang kita dapat ti. Galaknya kalau dia perempuan hok rajin, dia bangun suami tak ada rajin mano. Bo bini gerok, beh bangunlah. Wei. Hei lalu, nya jerok kau. Kau nak tidur ni. Mu nak semaya, semaya lah. Tapi rumah orang soleh salihah ni, insya-Allah suami apabila dia bangun waktu malam, dia juga gerak juga isteri dia. Kita nak jadi rumah tangga kita lagu tu, rumah tangga yang pakak-pakak bangun pas zaman lah ni, je koci ya senih. Kita nak tok pukul berapa, pukul berapa kita bangun. Jangan duduk khabar pak katuk tidur semula, tu tak jadi. Nah, bila kita azan nak bangun waktu malam, jadi sokmo-sokmo kita bangun. Nabi ayat katanya, apabila suami dan isteri itu semaya rakaatain, dua rakaat, maka kedua-dua orang itu ditulis, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam orang yang banyak ingat kepada Allah. Sebab tu nah, kita pun waktu-waktu malam jangan we mati, kita jadi hidup waktu malam. Belum pada nak orang nak bayar subuh tu, kita triumprom dah siap dah ngam mandi, ngam beruh gigi, ngam duduk atas tikar semaya, duduk semaya dah. Belum pada orang bayar subuh. Orang bayar subuh tu duk di telinga kita dengar pukul berapa subuh masuk, pukul berapa orang komat. Dan termasuk juga ni saya fikir sendiri ni, orang Islam ni khas maya takwin hari-hari, tak ada kena duk tanya katanya zuhur pukul berapa, asar pukul berapa. Duk dalam otak dia, duk dalam hati dia. Tu termasuknya orang yang zakirin Allah kathiran wa zakirat, iaitu orang yang selalu ingat kepada Allah. Dia tengok je walaupun dia tak dengar orang bayar, dia tahu katanya masa ni, masa orang azan, masya Allah. Saya duduk sekali dengan orang Arab. Nak ayat katanya, kemari dulu. Naik kereta sekali dengan dia. Dia kata, Muhammad, aku dengar orang ber. Kita pun tengok je, kita tahu dah katanya, waktu tu waktu asar. Tapi duduk bawa kereta, tempat yang tidak ada masjid. Orang Arab tu kata kan, aku dengar orang ber. Saya buat tanya dia, aku dengar mana? Dia kata, aku dengar. Aku bunyi. Kita tahu, eh, duduk tengah-tengah jalan, tak ada bunyi, tak ada nampak sejik suti habuk. Kamu dengar ke mana? Dia duduk dia. Duduk dia, Ustaz. Saya pun royak dia. Aku pun dengar juga. Royak dia, aku dengar juga. Dia tanya, kamu dengar mana? Saya royak katanya, orang Islam semua, walaupun dia tak bunyi orang bel di masjid, tapi dalam hati dia, selalunya dengar sokmo orang bear, walaupun je dia tak ada kukuk, terosak dia tak ada kukuk. Sebab apa? Takwin tu duduk dalam hati. Mai plat semaya. Alhamdulillah. Inilah nak menunjukkan bahawa orang Islam kita nak we jadi ingat kepada Allah Ta'ala. Masa habiran eh? Akhir sekali Nabi sebut, apabila Nabi baca ayat ni, وَذَّكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَاتٍ. Nah, Nabi sebut, ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِرِينَ. Ah, ya, ya. Iaitunya, termasuknya, ketika Nabi berada di Mekah, nak buat apa? Nak buat umrah. Tapi, Nabi pesan kepada orang ramai ni, ha cukup pala dan ha guting rambut. Nabi pun baca, Nabi rakyat katanya, orang apabila duduk di dalam amal ibadat dia, umrah kau, haji kau, gotu kau ni, dia selalunya duk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki dan perempuan. Maka Nabi sebut dalam satu doa, Allahumma ghafir lil muhalliqin. Wahai Allah, ampunkanlah kepada orang yang cukup pala dia, cukup rambut dia. Qalu wal muqassirin. Wahai Nabi, sahabat-sahabat Nabi tanya, kalau orang hok kerak rambut dia saja, termasuk ke orang yang selalu ingat kepada Allah? Nabi pun sebut wal muqassirin, iaitu
dan orang-orang yang yang kerak rambut dia pun termasuk di dalam golongan orang yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu masa kita buat umrah, kita buat haji, lautan dah kita nak cukup pala apa tak apa, nak kerak rambut pun tak apa. Ni untuk orang lelaki. Ha, sebab tu saya rakyat dah katanya untuk orang lelaki. Tapi orang perempuan tak kena nak cukup pala. Ya kerak rambut saja. Nah, kerak rambut 3 orang dikira katanya habis pitikam yang dia buat umrah ataupun buat haji. Sekadar itulah. Panjang sikit dah masa pada hari ini. Satu ayat di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-35. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.